Pada kampanye hari ke-42, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Provinsi Gorontalo. Sementara Cawapres Mohaimin Iskandar menyambangi kota Metro Lampung untuk berdiskusi dengan warga dan mahasiswa. Saya Budi Sutamin Ibrahim. Usai ziarah ke makam pahlawan Nani Wartabone di kawasan Suwawa, Kabupaten Bone Bulango, Anies dan rombongan menghadiri kegiatan bersama petani di Desa Bulo Talangi Timur. Dengan didampingi sejumlah pengurus partai pendukung, selama 2 jam Anies berdialog dengan petani dan masyarakat. Selanjutnya Anies bertemu dengan para tokoh dan simpatisan di kota Gorontalo. Sementara Cawapres Mohaimin Iskandar menggelar diskusi di salah satu kedai kopi di kota Metro Lampung usai menghadiri senam dan pengajian di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Para simpatisan antusias melontarkan pertanyaan seputar visi misi yang diusung oleh paslon Anies Mohaimin dan menyampaikan keluhannya masalah kesulitan ekonomi yang dihadapi mereka. Terima kasih.